Okay, cara-cara nak display jam, nak display masa pada audio Kenwood model KDC MP4033. Cara-caranya sekarang ni display frekuensi. Cara nak display jam, counter clock. Kita tekan butang yang ni, tekan saja sampai dia keluar menu display selection. Okay, frekuensi, sekarang frekuensi. Okay, jadi kita tekan clock, tekan ke kanan, okay, clock. Clock tekan je sekali butang ni. Okay, dah set masa. Maksud dia, dia akan display clock lah. Dia tak display frekuensi radio sekarang ni. Jadi cara-cara untuk set jam pula, langkah pertama yang perlu kita buat ialah okay, kena tekan kita kena dalam keadaan standby mode ya. Tekan SRC, butang SRC, tekan sekali. Okay, standby. Okay, standby. Kita pergi ke butang ada tulis G menu ni. Okay, tekan saja. Tekan lama sikit. Okey, kemudian keluar menu. Keluar code set. Okey, kita tekan ke atas beep on. Clock adjust. Bila clock adjust, tekan lama sikit sampai dia keluar. Okey, setting. Bila setting di sini, okey, kalau kita ke kanan, kalau joystick ni lah, kita ke kanan, dia akan set masa waktu minit, waktu minit tambahan. Kalau ke kiri, waktu minit pengurangan. Okey, sekarang 44 kita set. Okey, kalau waktu jam dia ikut jam antarabangsa 24 jam, pukul 13 tu pukul 1. Jadi kalau nak naik maksudnya tekan ke atas pukul 2, pukul 3. Kalau ke bawah, tekan ke bawah. Okay, sekarang pukul 1.44. Okay, dah selesai, tekan balik menu sekali. Tekan balik butang je menu ni. Dah. Kalau adjust, tekan sekali lagi standby mode. Okay, kita cuba buka radio eh. Okay, tekan ni tuner. Right, number 4. Tengah. Jadi kan. Okay, this is display. Sekarang ni display waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.